lebih kurang 34 km daripada persimpangan Temerloh ni, aku keluar ikut Cenuk. Makan lagi ha, ada masalah nak keluar. Tengok, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Ni lori hijau ni yang potong aku dekat Kara tadi. Kau dah dapat location? Okey, aku nak bayar tol Cenuh ni. Ikut masa lebih kurang setengah jam lagi aku sampai dekat simpang tu.
Kau tunggu kat simpang tu boleh tak? Simpang nak masuk side tu. Ah, ha, tepi jalan besar. Ya? Yeah? Aku bawa lori kepala oren. Nanti aku hantar gambar. Ah, ha, kau tolong tunggu situ. Okey. Zatul, bang, lagi 15 minit lebih kurang sampai dekat simpang. Ya, sudah mau sampai. Tempat ni aku pernah turunkan kren, naikkan kren dulu dekat sini. Masuk simpang sini. Oh, ya betul ni. Hey, ini yang aku cuak ni. Oh, ada tempat cuci tayar. InsyaAllah betul.
Assalamualaikum. Dah sampai jalan? Ha? Kau dah sampai jalan? Belum. Oi. Aku ingat ya kau dah sampai. Saya pun tak tahu nak tunggu ke mana. Ha. Dah call dia. Dia bukan dia kat abang ada call nak dia. Kira tu ejah dengan kau, kau boleh turun, turunlah. Ya, dia boleh ya. Ha. Kalau ikut lokasi betul dah ni. Ha? Ikut lokasi dia bagi ni betul. Ha, betul. Hmm. Dia kata? Dia masuk dulu lah. Haa, kau masuk dulu. Gila kau, berhenti lah makan. Aku kira-kira site ni dah masuk dalam hutan tau. Ini kan apa-apa hal jadi dekat aku lah. Makanan tak ada. Baik aku berhenti. Ah, makan dulu lah. Makan sekejap je. Terus. Ini sekarang aku suruh operator masuk dulu. Tengok kalau line clear, aku ikut jalan depan tu. Nazri? Ya? Eh, bos, saya suruh masuk. Ini jalan bawah ni, dekat ada cuci tayar ni. Saya suruh parking sini. Yalah, itu... itu masuk, itu daripada jalan besar, mau masuk side. Masuk itu jalan kampung, biar ada satu tempat cuci tayar kan. Oh. Ada, saya itu location sudah dapat, saya sudah sampai tapi saya tak masuk lagi. Saya panggil itu operator pergi tengok jalan dulu, ada ngam ke tak ngam. Okay.